Kalian semua, hari ini kita bakal review salah satu Vespa Sprint yang menurut kita sangat-sangat cakep dan full spec. Cuman, bukan cuman sekedar full spec ya, tapi terkonsep dengan rapih dan benar-benar menarik. Kalian pasti penasaran kan, gimana modifikasi dan apa aja yang udah diubah dari Vespa Sprint 3V ini? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, mungkin pertama-tama kita bisa lihat dari bagian atasnya. Wah, ini motor benar-benar menarik banget sih. Mulai dari warna sampai perintilan-perintilannya itu semua menurut kita benar-benar terkonsep dengan baik. Pertama-tama, ini di atas si cover voltmeternya ini dia pakai Zilioni dengan voltmeter Koso. Terus untuk speedometer dia memakai SIP dengan cover speedometer ini, list speedometer bukan cover speedometer, sorry. Listnya ini Zilioni juga. Terus kita pindah ke sampingnya ini. Si monel atau penutup baut spionnya ini dia pakai Tony Scooter. Terus untuk ini kan sebenarnya dia Sprint TV, dia repaint dan diubah nih pakai punya iGet ya. Makanya jadi chrome tuh si tuk tombol-tombol apa namanya bagian tombol-tombolnya. Terus kita pindah ke sebelahnya lagi untuk hand grip. Ini unik nih, nggak banyak Vespa yang pakai. Dia pakai Ariat dengan stabilizer atau bar end Zilioni. Nah, untuk bagian depannya atau bagian lampu, listnya udah di carbon Kevlar dengan lampu daymaker dari Maxi Race. Kayak gini bentukannya. Dan yang menarik juga, dia pakai BGM untuk levernya. Ini dia bisa disetting ya kekerasannya tuh. Dan karena dia ada ubahan di rem belakang, akhirnya dia bisa pakai BGM yang sebelah kiri juga. Ini sebenarnya peruntukannya buat GTS. Cuman karena udah ada yang diubah nih sektor pengereman yang belakang, makanya dia bisa pakai BGM kanan kiri. Nih, kalau dari depan bagian kokpit kayak gini. Dari bagian kokpitnya aja udah benar-benar menarik banget ya. Mungkin sekarang kita pindah ke bagian depan. Nah, untuk bagian depan nih, ini motor juga dia udah di repaint di Basta Motor. Tuh, kinclong banget ya. Kayaknya di kamera pun bakal kinclong banget nih motor. Terus dia pakai lampu sennya Zilioni. Ini keren nih kalau nyala nih. Ya, bentuknya kayak gini kira-kira tuh. Rapi ya, bikinan Zilioni. Terus kita pindah ke bagian bawah, bagian kanan. Nah, ini dia nih. Aduh, Marus W126 dengan wheel dock tengah itu punya Marus Spider. Karena sebelumnya Mas Kiki ini pernah punya dan dipakai di motor ini Marus Spider, cuman diubah jadi Marus W126, cuman wheel docknya dia pakai yang Spider sebelumnya. Untuk bannetnya sendiri dia pakai Maxxis R1 ya, ukuran 120 ring 12. Perpaduan yang cocok banget tuh, padet, sporty gitu ya. Sporty elegan tuh. Terus kita pindah ke bagian kirinya. Nah, ini juga kaki-kakinya emang udah penuh banget sih menurut kita. Tuh. Dia pakai Ohlins dan ini cover shocknya dia pakai Otro. Cover fork dia pakai Zilioni yang hitam. Dan untuk disc brake-nya nih ukuran 220 punya Marus. Tuh bentuknya kayak gini kawan kira-kira. Terus juga untuk slam ring dia udah pakai Hell dan Brembo di sini tuh. 4 pot dengan bracket Tony Scooter. Kalian bisa lihat ya. Ini tuh rapi banget sih.
bracket bikinan Tony Scooter rapi banget. Semuanya sini, barang-barang sini rapi semua. Jadi kaki-kakinya kelihatan padet, cuman sangar banget sini. Kelihatan rapi dan sangar gitu. Mungkin sekarang kita pindah ke bagian kanan motor. Yuk ah. Nah, ini sekarang kita di bagian kanan motor. Velg belakang pakai Marus V126 dengan ban Maxxis R1 ukuran 130 ring 12. Terus dipsticknya untuk oli pakai Zelioni nih. Nah, cover van dia pakai Tony Scooter. Dan oh, ini ada yang enggak kelihatan tapi detail. Itu si wheel dock belakangnya itu dia pakai bikinannya Tony Scooter. Gila ya detailnya, apa detail-detailnya dipikirin banget sama Mas Kiki nih. Nah, untuk knalpot, nah, kalau kalian beli Marus RSC untuk Vespa Triv ini, leherannya harusnya gak kayak gitu. Karena ini sebenarnya leherannya Marus Hexagon. Jadi si Mas Kiki ini menggabungkan leheran Remus Hexagon untuk emang untuk Vespa Triv dengan muffler-nya Remus RSC. Gitu. Terus, oh iya, ini untuk footstep-nya Zelioni juga. Dan untuk tengah, bagian tengah udah di Kevlar ya, tutup aki. Dan ini juga udah di Kevlar. Dan karena kita bilang motor ini penuh dengan detail, pertama baut-baut ini udah semua stainless ya, pro bolt. Sampai nih hooknya ini Zelioni nih, buat cantolan pasar. Sama ini nih, cover kuncinya juga Zelioni. Gila ya, detail banget nih motor. Mungkin sekarang kita pindah ke bagian belakang dan bagian kiri. Nah, sekarang kita udah di bagian belakang nih. Kita bisa lihat lampu tengahnya ini, stop lamp Zelioni. Lampu sen juga Zelioni nih. Ini bentuknya kira-kira kayak gini jadinya tuh. Keren ya. Untuk plat juga udah dirapihin. Si spakbor belakangnya ini di custom ya, jadi lebih pendek. Jadi kelihatan lebih rapi sih motornya tuh. Dan detail juga, behel udah ditutup dengan baut stainless pro bolt. Sekarang kita pindah ke bagian kiri. Nah, emang nih motor konsepnya benar-benar terarah banget. Permainan warnanya bagus, permainan parts-nya juga bagus, nggak over. Tapi emang menurut kita ini salah satu Vespa yang paling cakep sih nih di Indonesia, Vespa Sprint terutama ya. Untuk di belakang dia udah pakai shock Ohlins tuh, ini ada kliknya. Terus baut-baut juga udah pakai stainless semua, pro bolt. Dan mungkin kalian bingung nih warna cover CVT-nya apa? Ini silver satin warna cover CVT-nya dengan cover bolt Zelioni yang klasik, dan itu juga covernya pakai Zelioni. Untuk pengereman belakang yang kita bilang udah diganti. Ini dia pakai Brembo 2 pot yang CNC ya. Kenapa dia pakai yang CNC? Ternyata ada alasannya. Karena kalau yang biasa itu nggak muat, bakal mentok sama si velg Marusnya. Jadi dia pilih pakai yang CNC. Terus selang remnya juga udah diganti ya, udah pakai Hell. Ini pengereman belakang sebenarnya pakai punya Vespa 946. Nah, untuk disc brake-nya sendiri dia pakai Zelioni Type 3, ukuran juga 220, dan hasilnya jadi kayak gini. Hasilnya benar-benar kelihatan padat banget ya motornya. Terus ini juga lower ring kitnya pakai Zelioni. Sekarang kita pindah ke bagian atas dan mesin. Oh ya, untuk standar 2 dan 1-nya juga udah di chrome ya. Jadi dengan warna chrome ini cocok banget dengan warna velg dan cover CVT-nya. Tuh. Jadi ini juga walaupun hal yang gak terlalu kelihatan, cuman mendongkrak penampilan dari motor ini juga. Nah, sekarang kita pindah ke bagian atas. Untuk jok dia udah jadi single seat ya, semi single seat. Tuh, rapi banget. Kita buka dulu nih bagian dalam joknya. Nah, ini dia. Gila, gede banget gak tuh throttle bodynya. Sangar. Untuk mesinnya sendiri bikinan 17 Garage dengan spek 66 klep gede, dan ukuran TB-nya itu 32 ya, pakai SYS.
dengan ECU dia pakai Aracer Mini. Nah, motor ini tuh walaupun speknya gede, tapi udah dicoba loh, touring kemana aja. Kayak ke Bandung udah beberapa kali dipakai, terus mungkin ke daerah-daerah yang lebih jauh juga, kalau nggak salah nih motor udah pernah dipakai juga sih, dan aman-aman aja. Terus karena motor ini penuh dengan detail, tutup bensinnya pun sampai pakai punya Marus. Ini padahal yang ngeliat cuman yang isi bensin doang nih yang punya kalau lagi nyuci. Nah, kita mungkin lihat-lihat detail-detailnya lagi dan kita bahas motornya secara keseluruhan yuk. Nah, jadi gini guys, motor ini itu basicnya adalah Vespa Sprint Rivi tahun 2015. Motor ini juga udah beberapa kali ganti warna dan konsep. Cuman sejauh ini sih, untuk kita secara pribadi ya, paling suka sih konsep yang sekarang ini sih. Warnanya sih benar-benar suka banget sih, warna, permainan warnanya, dan ya barang-barangnya juga emang gak main-main banget sih nih. Terus ini mungkin bisa jadi inspirasi ya buat kalian yang mungkin pengen modifikasi Vespa. Mungkin gak harus semua partsnya plek sama, mungkin kalian juga bisa ngelihat warnanya, atau mungkin kalian juga bisa belajar untuk ngelihat permainan warna yang cocok sih untuk Vespa kalian. Jadi semoga motor ini bisa jadi referensi yang baik ya untuk kalian kawan-kawan limit semua. Jadi mungkin gitu aja untuk video review motor sprintnya punya Mas Kiki ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video-video kita, jangan lupa untuk support kita selalu dengan cara like, comment, dan subscribe. Juga jangan lupa follow Instagram kita di @limitlessscooter. Dan bisa juga dicek Tokopedia dan Shopee kita kalau kalian mau beli merchandise dari Limitless Scooter. Mungkin segitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video lainnya ya kawan limit. Cabut.